Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Oh, beradaku Radin. Guys. Syaz, rindunya. Salam, Oma. Tengah masak. Tengah masak sambal garing ikan bilis. Baru sampai. Masak sambal ni mesti berkicau. Bukan nasi lemak pun. Dia kita tengah nak bagi dia punya sambal ni kering. Sebab nanti kita nak garing atas agen belih ni. Lepas tu nasi. Macam tu lah. InsyaAllah. Bukan nasi lemak, bukan nasi lemak. Mariams. Cik Kapit, Daus. Masak sambal ni memang lama. Kita nak tunggu dia kering tu, renyah tu. Lama sikit. Tapi bila dah siap, cadek mat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita biar sambal siap dulu kat sana. Alhamdulillah. Hara kiri like hola. Boleh tak panggil abah bos masuk live ni? Cade mat. Masak apa? Tu, nampak dah pin komen. Cuba baca. Kita jadi masyarakat yang rajin membaca ya anak-anak. Itu adalah menu malam ni. Ini! Jangan paksa. Yelah. Nampaknya bila biasalah kan. Kes dah naik 8,000 ni. Kilang tak nak tutup. Sektor-sektor lain buka. Rakyat jadi mangsa. Makin lama bukan semua orang makin banyak duit. Ada yang gaji potong. Ada yang tak ada gaji langsung. Jadi macam mana? Kita ni rakyat je. Kita agak banyak nanti. Kata tak berjumpa.
macam nak bersyukur? Kalau keliling kita pun orang tengah susah, kita kesian kat orang. Orang bunuh diri. Nak tengok arwah mak pun kena drive-thru tau. Drive-thru kan jenazah je, tak kesian tu. Hospital, ICU dah habis katil. Janganlah bully frontliners kita kan. Kesianlah kat orang. Orang pun dah berapa, ada yang dah lama tak jumpa family sebab nak menjaga keselamatan orang lain, tapi hati sendiri tak terjaga. Tapi nak buat macam mana? Kita ni rakyat. Kalau cakap banyak nanti, kita kena hijab, kita kena marah. Adalah nanti puak-puak pun tak suh, puak-puak fanatik kata, kita ni budak-budak mentah je, kan? Tak bersyukur, macam semua benda. Tapi kalau dah nampak kezaliman depan mata, dah nampak penindasan depan mata, lagilah jahat kalau kita senyap. Tapi apa boleh buat? Kita hanya apa? Kita hanya apa? Rakyat. Suara kita ni, suara kita ni bersani je. Bersani je suara kita. Nak buat lagu mana, Dek Nun? Bila kita kritik, tak boleh terima. Bila golongan pekerja seni ni bersuara untuk rakyat, dikatanya kau artis, tak payah main politik. Biar rakyat je yang rasa benda ni. Pekerja seni tu pun, tak kisah dia pelukis ke, pelakon ke, director ke, pelawak ke apa, semua diorang tu, selagi mana diorang kena bayar cukai, diorang kena beli pack pasir kucing, nak beli untuk kucing diorang, diorang nak kena bayar tol, nak kena beratur kat smart tag, kalau stack diorang tu habis bateri, selagi diorang ada family, nak kena tanggung, selagi diorang ada komitmen nak kena bayar, diorang tu apa? Diorang tu adalah, kita semua adalah, Tak dengar, kita adalah rakyat, what not? Rakyat. Tapi apakan daya? Apakan daya? Kita hanyalah kita hanyalah rakyat. Yalah. Jadi tolonglah untuk puak-puak yang mengepek-ngepek ni. Puak-puak yang mengepek ni kan, jangan kata artis, jangan sibuk-sibuk hai rakyat. Korang ni sebenarnya tak ada ni lah. Ni dia buka, dia dalam kepala ni, dia buka. Jadi manusia kejap. Jadi manusia kejap. Okay. Okay, sambal kita dah nak kering. Sambal dah nak kering. Masukkanlah garam gula kita . Garam masuk sikit. Sambal saya, okay, gula lebih tak apa. Guys, macam biasalah, semasa saya tengah masak ni, ada keluarga yang tengah fikir macam nak beri susu anak. Ada ayah yang sedih sebab tak dapat nak provide nafkah kat family dia. Ada ibu yang tengah menangis sebab tak dapat nak masakkan untuk anak dia. Ada anak-anak yang tengah struggle kat rumah sebab line tak ada, sebab nak belajar.
Tapi kita tak ada cakap banyak. Kenapa kita tak ada cakap banyak? Sebab nanti kita tetap syukur. Dan suara kita ni bukanlah besar mana pun. Sebab kita ni apa? Kita ni apa? Rakyat. PKP, 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 pasang kawat duri. Ha, tutup sana sini, hilang buka, kes 8,000 juga. Tapi apa kita boleh buat? Apa kita boleh nak bising? Kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur dengan apa yang telah dijalankan. Kerana kita adalah rakyat. Kita adalah apa, kawan-kawan? Suara kita dekat mata-mata diorang kat mana? Tu! Dekat sini! Tak apalah. Macam mana kan? Ada surat tak boleh pergi kerja, kan? Jadi hidup ni dia macam sambal ikan bilis ni tau. Kalau terlalu panas sangat api, sambal boleh hangus. Kalau lebih garam, nanti dia masin. Kalau gula lebih, ini dah boleh jadi chewing gum. So, apa yang saya nak cakap adalah kena bersederhana. Kena ada juga bertimbang rasa untuk nak buat ikan bilis yang sedap ni. Kalau main letak, main letak, disuap, disuap, disuap. Jadi macam ni lah. Nanti dia hangus lah. Tapi apa kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa sebab apa kita? Indah sekali suaranya. Okay. Itulah. Macam itulah kadang-kadang. Bila orang hidup yang lahirnya dalam kuasa, lahirnya dalam duit, lahirnya dalam pengaruh, kadang-kadang dia hilang satu benda. Dia tak lahir sebagai manusia. Ha. Dia tak lahir sebagai manusia yang ada manusia dalam diri dia. Dia tak merakyatkan rakyat dalam diri dia. So, susahlah. Bila dia tak merakyatkan diri dalam diri yang sebenarnya wakil kepada suara-suara kita ni, tak jadi apa. Tapi macam biasalah. Kita nak cakap banyak-banyak pun, bukannya dia orang rakyat sebab kita ni hanya pengasih. Kesian sebenarnya. Kita ni kita yang ramai dalam ni, kita ni masih ikan bilis saja. Masih ikan bilis. Tunggu nak kena goreng je ni. Dah goreng nanti settle lah. Jadilah manusia sekejap. Jadilah manusia sekejap. Rakyat dekat bawah ni ada yang yang dah tak percaya dengan hari esok dah. Rakyat dekat bawah ni dah tak tahu nak makan apa dah esok. Rakyat dekat bawah ni dah tak tahu nak cara macam mana lagi nak hidup esok. Rakyat dekat bawah ni nak beli pampers anak pun ada yang tak cukup duit. Rakyat dekat bawah ni kereta pun bergadai untuk nak bagi keberajikan untuk kanak-kanak anak-anak orang. Rakyat dekat bawah ni dah tak boleh nak jadi rakyat dah. Okay. Saya harap semua rakyat yang ada dekat dalam live malam ni, walau apa pun keadaan buat kat kita, jangan hilang satu benda. Jangan hilang manusia dekat dalam diri kita. Jangan hilang hati. Jangan hilang
rasa ihsan. Itu membezakan kita dengan dia. Itu membezakan sama ada kita ni mampu berfikir seperti orang ataupun binatang. Binatang pun sayang anak lah. Binatang pun pandai fikir kebajikan. Lapar cari makan untuk family semua kan. Takkanlah kita ni yang sebaik-baik ciptaan ni tak boleh nak berfikir dengan baik. Pada anda semua, jangan risau. Kita sama-sama dalam lecet ni semua. Kita dalam luka yang sama, tapi lecet dekat kaki yang beza. Mungkin awak dekat kaki belah kiri, mungkin awak dekat ibu jari awak, mungkin awak dekat tumit awak, tapi kita rasa benda yang sama. Jangan hilang manusia okey dalam diri kita. Please, jangan hilang manusia dalam diri kita. Tak apa, kalau orang lain, kalau mereka-mereka tu nak hilang, bukan sahaja manusia, nak hilang maruah dalam diri mereka pun tak apa. Kita jangan hilang manusia dalam diri kita. Okay. Saya sayang semua orang menonton dalam live ni. Kita mungkin ada beza pendapat, tapi kita semua setuju yang kita sayang negara kita. Okay. Jaga diri semua. Jaga mental. Jaga hati. Please, jangan lupa bagi tahu dekat orang yang korang sayang that you love them. Please, jangan lupa untuk check on your mental health juga. Okay. Kita rasa sakit sama-sama. Kita, sakit kita sekarang, kita sama-sama. Misi Food Bank 3.0 akan menyusul insyaAllah. Tapi kita lelo dulu sekarang. Sebab kes makin merepek kan. Nombor dah sekadar nombor. Nyawa dah sekadar dah tak ada nilai dah dekat mata-mata yang tak reti nak nilai. Saya sayang anda semua. Okay. Saya sayang semua orang. Ada rezeki, ada nafas yang cukup, ada kelapangan. Kita jumpa lagi. Okay. Yang paling penting, jangan hilang manusia. Jangan hilang manusia dan diri kita. Okay. Dia orang bekerja untuk kita, fikir tu je. Tapi adakah dia orang bekerja untuk kita sekarang ni? Sama-samalah kita menjadi rakyat. Jaga diri okey semua? Jaga diri. Dah. Awak semua dekat sini dah penat dah, tak apa. Awak semua dah penat, tapi saya faham. Kita sama-sama rasa, okey? Jaga diri. Jangan hilang manusia dan diri kita. Kalau orang itu nak hilang manusia, nak hilang maruah, nak hilang empati dan diri mereka, tak apa. Tapi awak, awak yang tengok live ni, jangan hilang manusia dan diri awak. Kita tolong mana kita boleh tolong. Kita bersuara mana kita boleh suara. Kita pertahan mana yang kita boleh pertahan. Assalamualaikum.